dan ya baiknya semua gue di game Sherlock Holmes ya kan, Crimes and Punishment ya. Bentar gue kecil dulu facecam nya oh malah ke kiri salah, nah pas ya kan, nah kiri baru pas. Dan ya baiknya semua gue di game ini gimana rekapnya kemarin, ya gue lupa banget, gue lupa rekapnya kemarin, kalau nggak salah kemarin itu kemarin itu nggak salah kita tuh lagi mengungkapkan kematian dari arkeolog ya kan, ya kita udah nemuin golden knife-nya yang asli, dan di situ ada orang, ada kain pas lain terbaru di tempat itunya, terus dekat pas labirin di situnya ya, ada itu labirin barunya gitu cuy, kayak naruh lain terus sengaja naruh di situ kayak baru gitu cuy ya kan. Dan ternyata kayaknya sih pembunuhnya ini udah tahu tentang itu cuy ya kan? Tapi kita, gue masih blank ini siapakah yang menjadi tersangkanya cuy. Blood bed ya, darah di kamar mandi, jadi dia meninggal di kamar mandi, katanya itu udah ada lemparan, ada pisau emas ya, menurut saksi ya ada penumpahan pisau emas. Dan ya sebelum yang sebelum mati itu kayak kan di ada tuas gitu cuy, apa tuas tadi tadi kan kayak banyak asap udah kelihatan cuy, dan bunyinya tuh make itu cuy, jadi kayak bunyi ya kayak embus kayak gitulah ya, kayak Assassin's Creed ya. Sekarang objektif kita apa bos, objektif kita sekarang search the, oh ini masih ini siapa pembunuh Sherlock nih, search the tunnel, oh kita masih suruh ke tunnel ya ini. Oke, the monk can be used to create silver. Oh, create a silver. Golden kenal. Wah, gue bingung nih apa nih. Ini tanyain kan? Oke, kayaknya kita ke tunnel ini ya. Tapi sebelum itu mungkin. Do you have something else to ask me? Please escort this suspect for interrogation. Oke, kita tanya nih tuh ya. Ini yang saksi ngeliat itu loh. Ini sih siapa sih namanya? Lupa gua. Oke nih, kita tanya. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Too strong. Wah, gua malah tidak mendapat apa-apa, cuy. The power is too strong. Ini kita ini yang kita temuin di itu ya, yang di tempat mandi. Mungkin kita harus ke tunnel ini ya. Kayaknya kita harus ke tunnel ini. Ini kita yang terakhirnya apa ya ini maksudnya ya? Oke, ya udahlah, kita ke tunnel aja ya. Di tunnel itu kita berarti ke tempat sini. Kita sekarang udah sampai ke tempat sini, kita ke tunnel. Kalau nggak salah tunnel itu daerah sini deh. Apa benar? Oh bukan, sana sebelahnya berarti. Nah ini sini tunnel ya, ini deket tunnel. Kemarin di part kemarin kita udah dan saya tekan ini dan kebuka sini. Ini tunnel nih kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah ya. Search terusannya, search the tunnel ya. Apakah kita belum semua menjelajah ini? Tapi gue masih penasaran apakah di sini tunnel. Karena situ search the tunnel cuy. Mithras, Myth. Oke ini udah ya, udah ini udah kita semai. Kemarin kita udah nyelesain ini shadow ini, nah kita ini kan oh ini that is the symbol of Neptune, the shadow, it resembles a bull, the shadows show us the way to go, we will find Mithras after Neptune, the bull and the bridge, this shadow seems to represent the shadow, it is very simple, the shadow.
Nih kayaknya kita ke patung bull ya. Kayaknya kan ada patung bull di tempat arkeolognya. Kayaknya gue masih penasaran di situ sih. Apakah ada something? Yap, kita kayaknya ke patung bull kayaknya ya. Soalnya tulisannya cuma search the tunnel. Masih bingung ini ya. Gue aja jujur aja, ya gue masih bingung nih kita kemana sebenarnya. Udah enjoy aja ya, kita enjoy aja journey kita. Nah ini tempat arkeolognya. Come on, Watson. Kayaknya sih ke patung bull kayaknya ya. Itu silver itu buat apa ya? Ini gue udah lari nih, sabar ya. Kita udah lari, ini apa sih namanya? Temple, areanya. Ini area 5 temple ya. Oh disitu kan ada itu ya. Ini kalau nggak salah ada bolong. Loh kah di sebelah sini? Setelah search the tunnel. Tunnel itu kan kayak terowongan gitu ya. Excavating tool. Bukan sih. Manakah ini? Disitu kita ketemu Neptune, Bull, Bridge gue udah nemu itu. It is a statue of Minerva. Neptune, the god of the sea. Apakah ada sesuatu? Patung ini? Neptune. Mencete. It is a broken statue of a bull. It is a broken statue of a bull. Apa ada something? Itu kita udah ya, sana udah nemu bodennya, golden knife. This railway is used to remove rubble from the site. Okay. Wah, gue bingung coy ini. Search the tunnel. Find a use. Turn out to be vitamin quality silver. Search the tunnel. It can be used. Upgrade silver. The golden. Wah ini macam mana nih cuy? Wah bingung gue cuy. Gue coba kita cek ke bawah dulu karena gue bingung. Apakah di sekitar sini tunnel? Gue sambil chat itu lah ya, sekilas si itu Holmes. Waduh, tidak menemukan apa-apa saja. Tanya gue, kita tidak menemukan apa-apa. Coba kita ke bawah ya, ke bawah sini. Apakah ada sesuatu? Something. Frigidarium. These are the city's Roman baths. What might be hidden there? Apa tunnelnya ada di situ ya? Tunnelnya. Teh fotonya ketemu Neptune. It is a statue of Minerva. Temu Neptune, Bull, Bridge. What? Ini kan? Bull, Neptune, Bull, Bridge, Minerva. What? This is the map. Ini kan pertanyaan nih. Bull Bridge. Oh, saya bingung. Apakah
ada bisnis sesuatu di Baker Street ya, yang bisa kita ikuti ya. Clue ya, ini some clue cuy. Nah ini some clue ya, ini teka-tekinya sulit nih cuy. My archive. Oh bukan ya. On the soap. Barang sini ya, berarti coba kalau buat mungkin di dekat situ kali tunnelnya kali ya. Gua kayak ada ruangan rahasia nih yang kita kelewat ini kayaknya ya ini. Gua yakin sih kayak gitu sih, kayak ada yang kelewat gitu. We don't have many leads here. Apakah ada sesuatu? Di sini clue. Table. Archaeological findings. Ada apa-apa sepertinya? Table ini. Tools used by. Okay, cuma ada tool doang. Tapi dia itu ada es ini belum hijau ya di sini. Ada box. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Nah udah hijau ya ini plate. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Diambil. Enggak. Taruh lagi. Oh, nah, udah hijau. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Udah. Masih ada objektifnya. Oh, masih ada. Ada objektif baru kita ya. Masih ini. Tapi ini udah hijau semua. Udah hijau semua tapi ya sebelah sini. Tapi kayaknya di dekat sini nih ada ruangan rahasia yang kita kelewat ini. Gue yakin sangat-sangat ya. Kita cari satu-satu ya sini. Pencet skill si Mr. Holmes. Something Mr. Holmes. Artinya tidak melihat apa-apa Mr. Holmes. Kemarin kan di wah ini kayaknya gue kelewat sesuatu ini sepertinya ya. Sepertinya tidak ada yang bisa diklik. Oke, tidak ada yang bisa diklik. Yap, tidak ada yang bisa diklik. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Oke. Ya, gue mau nyari ke tempat mandi nih ya. Mungkin di tempat mandinya gue kelewat sesuatu. Mungkin ya. Si Watson di mana aja lagi? Kurang ajar. Kan search the hidden tunnel. Dia keluarnya keluar dari mana ya? Menarik. One leg. These. Right, okay. Gak ada apa-apa sih. Okay. Cuman, nah ini nih, ini kok belum hijau ya? Apakah? With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ada sesuatu kita ketika gue giniin. Masih search the tunnel cuy, makanya ini cuy gue bingung. Aduh, tidak ada sesuatu sepertinya. Mana di dia
Yap, tidak ada apa, macam ini buat apa itu ya? Gue bingung. Oke, gue melihat sekitar dulu. Oke. Apakah di sekitar sini? Atau jajan ini lagi? Tapi kok belum hijau ya? Oh, ini. Gene Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. Bentar, kita gua lihat sini, ini ada yus doang. Apakah sudah hijau? Nah, sudah hijau cuy. Nah, sini sudah hijau semua. Ini belum. An ice bucket to keep the champagne chilled. Nah, tap. Oke. Ada sedikit berkurang ya yang kedua. Ini oke, kita bisa dialog nih dia ya. Kita bisa nanya ini champagne punya siapa ya ini. Di ruang ganti. Objektif yang kedua kita menghilang sih. Berarti mungkin kita gua cari-cari dulu di tempat-tempat sini. Apakah masih ada yang terlewat? Ini dipakainya di mana ya? Dipakainya di mana sih? Apakah di tunnel? Sesuatu? Apakah ada sesuatu? Kita coba ke tanah lagi coba ya, mungkin ada yang terlewat atau masih ada yang semainnya masih ada yang belum hijau gitu cuy. Tanahnya kalau udah hijau berarti kita sudah nih. What should we do next, Holmes? Entah kalau Holmes. A sack of crude salt. Nah, tunnel. Oke, tunnel komplit ya. Sini ada salt, ada garam, ada itu baru, ada champagne. Oke, bukan ini. Ice. Nah, oke. Ini, oke ini. Nah, dapat kemungkinan baru cuy ini. Ini gue mencet tadi ini tuh ya, ice trial ya. Jadi someone seorang pengen experience ya dengan pengen eksperimen with the Roman dengan metodenya Roman gitu ya. Tentang ice. Nah, nih. Create ice knife can be created with material before. Oh, ini kita bakal nyoba itu ya, bikin pisau dari es. Jadi kemungkinan kalau misal berhasil kemungkinan dari es ini ya, intinya apa namanya tuh apa sih pisaunya. Ini kenapa keyboard gua kotor ya? Oke, ini berarti kita ke apakah kita ke itu? Apa kita ke Baker Street? Kan meja analisis kita karena itu kan tempat kita selalu tempat kita buat eksperimen ya. Oke, sudah sampai. Kan udah sampai, udah selesai loadingnya ya, lebih tepatnya. Apa kita ke table? Nah, iya benar ya, sini. Nah, kita eksperimen ya, apa kita bisa membuat pisau dengan itu dengan es? Kalau benar berarti itu champagne-nya ya, di situ ada es lah. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Oke. Okay. Air, nah ini air. Kita coba ya, apakah kita bisa bikin pisau dengan es karena kita udah nyoba pakai itu bisa. Nah, ini kita coba. Ice, salt. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. A block of ice.
I have only. Kita ini dulu ininya esnya. Hey, good. Campur. The temperature is reducing. Oh, dan turun temperaturnya. Oke, ini. Tuang lagi. A block. Semuanya kali ya. Ah, itu lagi. Ice. Oh, naik. Kok malah naik ya? Oh, turun. Ice. Kurang kali ya, garamnya kali ya. Oke, okay, stay. Ice. It's. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Oh, kita kurang cuy timingnya cuy ya. Oke, ini oke. Berarti taruh air. Ice, salt. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Oh, 4 attempts. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Kita nyampe 20 derajat. Berapa? Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Oke, berarti a block. Apakah garam dulu? Hey, look. The temperature is reducing. Oh, harus turun ya ininya. Oh, naik. Oh, sih naik. Kalau kasih garam kan naik, turun. Oke, turun dia. Turun lagi. Turun lagi. Oh shit, naik lagi. Nah, turun lagi. Nah, turun lagi. Oke, kasih es lagi. Akhir ini garam habis. Turun, berhasil, ayo berhasil. Berhasil. Oh shit, dikit lagi. It's yeah. We cannot be made. Salah kita cuy. Oke, salah kita. Berhasil percobaan ketiga. Oke, apakah gue berhasil kali ini? Karena berhasil kita ya buat itu KS. And then the mixing. It should be elementary. Bikin pisau. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water. Tinggal ditaruh tempat yang api dia mulai. Before beginning, I must remember. Iya, iya benar juga dia kalau pakai es, pisau dari es, dia bikin pisau dari es. Dia terus ngelempar itu yang meninggal kan. Di asapnya dinaikin, pisaunya diambil, pisau esnya dilempar ke yang panas itu langsung mencair, hilang sih, enggak ada barang bukti. Benar juga ya, Pak. I think so. Benar juga ya, berarti dia caranya kayak gitu sih. Hey, look. The temperature. Oke, siap-siap. Nah, ini kita turun biar dia turun lagi. Oh, gitu caranya ya, sabar. Oke. Siap-siap garam. Garam. Turun lagi. Apakah berhenti? Oh, berhenti. Taruh es. Siap-siap garam. Garamin. Siap-siap. Oh, gini berarti caranya ya, nggak bisa langsung semuanya. Tunggu dulu. Oke, kasih es. Siap-siap. Siap-siap garam. Garamin. Berhasil. Excellent. Nice, berhasil. Now, yes. We must check to ensure that it is adequately frozen. Nah, ini kita coba cek ya, apakah berhasil. Apa dong? Oh shit, berhasil. An ice weapon for a cold-blooded murder. Dia pakai ini berarti pisau es. A surprising and yet a very brilliant dia idea. Dia kalau pisau es dia kan melempar. It's a perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts.
The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Oh iya benar juga. Jadi eksperimen sekali lagi ya. Let us try to create an object from silver by using the mold. Okay, kita pakai silver coba. Let us put. Taruh sini. Ini apa ya tempat? It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Oh nih, pakai silver kita coba ya. Now I can proceed further. Tapi gue nggak kepanasan dia. Berhasil ya pakai silver. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Tunggu dingin katanya. Bakal sudah dingin. Now I can proceed further. Berhasil dong pakai ini mah. Oh itu berhasil juga nih. A homemade silver knife. Silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Oh, kita tinggal nyambungin doang nih. Silver knife. Nah, nih. Tuh. Ada lagi nih. Nah, silver knife. Weapon yang digunakan. Kan, weapon was used the, and then destroyed in the various crimes. Nah, ini cuy. Jadi dia tuh pas timnya naik, dia tuh membunuh. Nah, jadi metode pakai pisau silver pisau ya. Jadi pembunuh ini dia pakai senjata ini di steam room. And then dia naruh pisau ini di brazier in order to destroy. Jadi dia bakal naruh pisau ini di brazier yang gede itu biar buat hancurin ini cuy. Bentar, berarti gue mau itu pull lagi. S weapon ini masih ada lagi nih cuma sana. Oh itu doang ya. Pitkin sih. Oh ini pitkin. Oh iya benar kan dugaan gue dia cuy yang ngebunuh benar ya ternyata. Jadi dia tuh dia yang ngebunuh Miss Rodney ya pakai silver knife itu. Jadi pas dia kan steamer dinaikin dia ngelempar ke blazer yang gede gitu cuy. Jadi pisau itunya hancur ya karena itu terlalu kuat ya pisaunya hancur karena ya tebal terbuat dari ini cuy ya kan dia ngebunuh Tuan Rodney ya kan under the Casper and the only way to save the Roman bed. Jadi salah satu buat salah satu cara ya buat nyelamatin Roman bed dari upcoming excavation ya Islam. Jadi biar enggak itu ya, biar enggak bisnisnya biar bisnis dia enggak hancur ya. He used the silver reproduction of the golden knife of Mithras. Ya, jadi dia kayak gunain mitos-mitos yang mungkin yang di situ ya buat nakut-nakutin ibaratnya biar itunya dia tempat bisnisnya dia tuh enggak hancur gitu cuy ya. Enggak hancur. Tapi nggak hancur ya jadi pakai itu. Oke ini ada dua kemungkinan, ada dua pilihan kita yang bisa kita pakai. The pitkin was humanity by Serrone and ya ibaratnya dia gampangnya itu biar nggak itu ya biar bisnisnya biar nggak terancam gitu cuy ya. Mungkin kalau misalnya dia kan bisnisnya itu dari tempat kayak bersejarah gitu ya mungkin itu nanti dia tepatnya dijadiin itu mungkinnya dijadiin museum atau apa kita nggak tahu cuy. Makanya pokoknya biar dia bisnisnya terancam lah gara para arkeolog itu meneliti di tempat mandinya dia cuy. Dan yang bisa bikin was human by Miss Rodney and so dia plannya itu ngebunuh salah satu eliminate him and then okay. Dia buat bisnis mandinya dia bisnis tempat mandinya dia and biar mereka tuh percaya dengan misteri of murderer misteri pembunuh ya kan dia terkirim tapi mungkin dia lagi jadi owner of the bed dia pemilik tempat mandi and Sir Rodney was about to take over the right. Oke apa ya kita masih bisa continue investigation loh. Kita masih continue investigation. Oke,
apakah kita masih, oh kita belum nanya ini sampean siapa ya. Oke lah ya, kita ke itu dulu lah ya, kita ke dulu kita, gue belum, kita nanya dulu lah ini sampean punya siapa cuy. Jadi dia bikin pas lagi di situ dia bikin di timnya, dia bikin pisaunya ya. Kita tanya ke Mr. Fitkin siapa metalnya itu, metal dan champagne-nya punya siapa. Ayo aku bertanya kepada Anda sebelum Anda aku eksekusi Mr. Fitkin. Please escort this suspect for interrogation. Interogasi dulu nih. Champagne? Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. So Rodney did, I think. Really? Ada mungkin so Rodney yang bawa. Please escort this suspect for interrogation. Mukanya mencurigakan sih. Kalau itu masuk akal sih, berarti. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Lu champagne punya siapa dong? Please escort this suspect for interrogation. Champagne? Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Oh, bukan. Champagne punya siapa dong? Jadi dia manfaatin Garo ya, si Pitkin manfaatin Garo yang weakness ya, yang lemah ya, yang melankolis itu, biar dia tuh dikiranya yang pembunuh dari Sarotne cuy. Dia bikin sama Mr. Pit Kim ya kan. Ya udah lah ya, kita belajar langsung. Kita pilih yang mana ya. Pitkin was legitimate owner of the tech of the bed. Oke. Frank if Benedict had the compromise, Pitkin would not have killed him. Oh, kalau gue milih ini sih ya. Dengan misteri itu mungkin tempat mandinya jadi ramai juga cuy. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliffe in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I'm afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Okay. 18. Okay. Kita accept decision aja. Yes. Dapat apa kita? Oh, personal kita ya, imparal ya, impartial. Oke. Kita make, oh, kita make ini ya. Kita oke. People suffer the case the same way. People made the same moral choice. 77. Kita yang lebih kebanyakan orang pilih ya berarti. That's good. Okay, good. Kita cek durasi apa masih aman. Durasi. Oh, udah itu ya. Ya mungkin. Okay. Kita lihat ini dulu. Abis itu kita penutupan. The game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. Oh, dibangunin tiba-tiba malam-malam. Napa nih? I'll wait for you in the sitting room.
I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. Oh, he is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Yap, mungkin itu aja ya pada penjumpaan kita pada video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Dan sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju skim nih ya. Bila kali ini kita satu video udah ada penutupnya. Biasanya 2 video jadi 1-2. Gue nge-record 2 video. Habis itu kayak request 1 jaman lebih. Habis itu gue bikin 2 video kali ini. Yap, gue potong karena pas banget. Pas banget kita gue sekali record. Udah 36 menit. Itu udah selesai cuy. Case-nya kemarin udah selesai dan kita menuju case baru. Alangkah baiknya kita bikin satu video itu beda tadinya, biar ada penutupan opening dan bye-bye.